akhir masa jabatan di Kabupaten Sumba Timur. Tim Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pemeriksaan akhir masa jabatan Kabupaten Sumba Timur melaksanakan keberangkatan dari Bandara El Tare Kota Kupang pada pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah. Tim Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di Kota Wengapu pukul 11.40 waktu setempat. Tim Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pemeriksaan akhir masa jabatan melaksanakan koordinasi bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Timur guna pemeriksaan akhir masa jabatan Kabupaten Sumba Timur. Tim Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan laporan di Rumah Jabatan Bupati Sumba Timur Bapak Gilion Miliora guna melaksanakan pemeriksaan akhir masa jabatan Kabupaten Sumba Timur. Tim Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan pemeriksaan terhadap rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian antara pengadaan dengan kondisi real fasilitas yang ada di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur. Tak lupa, tim akhir masa jabatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan koordinasi bersama Dinas PUPR guna melihat kondisi jembatan gantung yang ada. Di hari terakhir, tim Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pemeriksaan AMJ Sumba Timur melaksanakan presentasi bersama Bapak Bupati dan Sekda Kabupaten Sumba Timur.
Pada tanggal 8 Februari tahun 2021, tim akhir masa jabatan Kabupaten Sumba Timur kembali ke Kota Kupang setelah melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Sumba Timur selama 10 hari.